Okay, hi everyone. So, hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan OBS. Bagaimana nak gunakan OBS untuk tukar virtual background di Google Meet ataupun Zoom atau apa je platform virtual conference. Okay, here we go. Okay, first thing first, kita fokus dulu di OBS. Bagaimana kita nak design kita punya OBS sebelum kita linkkan design ataupun OBS kita kepada video conference punya platform. Sama ada Zoom ke, Google Meet ke, tapi dalam tutorial ni saya akan tunjuk Google Meet lah. Sebenarnya sama je. Okay, so okay, untuk nak create background yang macam ni, kita kena ada background yang kosong dulu lah. Kita kena tambah dekat scene ni, kena tambah. Contohnya saya letak BG2. Okay, sekarang kosong kan. Untuk saya nak tambah image, di sources ni ada itu simbol tambah ni. So tambah image. So yang ni tak perlu rename, nak rename pun boleh, tak nak rename pun boleh. So carilah design yang mana kita nak. Contohnya saya pilih design ni. Design yang memang dah ada dalam kita punya dokumen lah. Contohnya design ni adalah design official untuk mesyuarat tersebut. So, saya kena guna. Okay. Bila kita dah masukkan image sebagai background, nampak tak kunci ni? Kunci ni kena lock. Lock kan. Kalau tak, nanti kita nak edit, dia akan bergerak lah. Kalau saya unlock, dia akan bergerak. So kita tak nak dia bergerak, so lock kan. Okay, then kita nak letak gambar kita kan. Okay, add lagi, letak image. Okay, so carilah gambar apa yang kita nak letak. Biasanya saya nak letak gambar ni. Okay, so saya boleh fikirkan letaklah ke mana, kat depan ni ke, kat tengah ni ke. Saya pulang lah kepada kreativiti masing-masing. So in case lah saya nak letak dia dekat tengah sini. Saya letak. Okay, then saya nak letak nama saya kat sini. Okay, tambah juga tapi pilih teks. Okay, pilih je nama. Saya siapa ke, boleh pilih dekat sini ya. Dekat select phone. Nak tukar phone macam-macam pun boleh ada kat sini. Nak nak bolehkan ke apa ke, pilih tu. Okay, saya nak pilih yang ni. So saya tekan OK. So nampak tak dia punya ni color putih kan. So kita nak tukar color lain. So nampak tak color kat bawah ni. Nampak kat bawah. So saya nak color skin. So dia akan menggunakan. So letaklah kat mana nama yang kita nak. Okay, let's say kita rasa macam background kat belakang ni nak letak warna jugalah. So boleh pilih contoh letak warna hijau. Contoh kita pergi dengan putih lah contoh kan. Okay. Okay, kita tak okay. Tapi skin juga tak berubah. Kenapa? Sebab kita tak tukar lagi opacity. So, kita nak macam mana? Kita nak gelap ke? Kita nak biasa-biasa, hitam yang biasa ke? Ketulang. Okay, let's see lah saya nak yang macam ni. So, saya nampak macam tak berapa nak jelas lah. So, saya right click, pergi properties balik, ubah balik lah. Tak nak lah kalau hitam ni. Dan dia ada dia macam putih je. Putih, so opacity dia kena kurangkan. Dia macam transparent punya function lah. Kita nak dia transparent tak makan kan. So kita nak macam ni. Okay, nak Z dulu besar.
So, pergi lagi property. Okay. Ini saya letak-letak. Kan? Sebab ni memang tulisan ni memang dia besar top bukit dia memang macam ni. Okay, now. Kalau kita nampak yang scene yang ni. Macam ni kan. Ingatlah scene saya buat ni. So, scene ni macam ada tulisan lower third yang bawah ni yang scroll dia kan. Yang macam bergerak kan. So, yang tu pun boleh buat. Contohnya yang ni tadi. Add je image. Image. Yang kita image teks. Kita nak buat teks kan. So, tekanlah teks. Okay, so type lah. Saya anak Malaysia. Okay. Pada atas ni kan. So, kita nak dia saya 48 tu lah. Okay. Dan tu tak apa pisau putih tapi belakang tu nak color merah untuk okay. So, opacity jangan lupa. Okay, nampak tak dia punya ni tengah je kan. Kalau kita tengok yang yang ni dia punya tu macam kata hujung bola dia punya noted ataupun dia punya tulisan yang bergerak tu cantik dan hujung-hujung kan. Okey, untuk nak buat yang ni hujung, so saya sebenarnya dia boleh gerak macam ni macam tu lah, tapi saya lebih suka, saya lebih saya bagi, lebih suka bagi tips kepada kepada semua untuk sama ada nak tekan dia duduk-duduk sampai hujung ataupun space. Okay, sampai kita dah jumpa sampai hujung kan. Kalau dia boleh je macam kita nak buka-buka, tapi saya tak galakkan lah yang macam tu, nanti tulisan dia jadi besar lah apa lah kan. So, okay, kita rasa dah macam okay lah, dah cantik dah ni. Okay, tapi kenapa tak gerak? Okay, sebenarnya nak gerak tu lain pula function dia. Okay, right click. Pergi dekat tulisan tu tadi, right click, pergi filter. Okay, kita kena tambah kat sini, scroll. So, okay, ni tak bergerakkan. So, kita kena gerakkan ke sini tu, kita nak gerakkan ke depan ke, ke belakang ke, ke tulang. Masing-masing eh. Okay, nak cepat, nak lambat, nak dia punya apa pergerakan tu. Vertical speed dia lah. Normally untuk ni vertical jangan kacau. Biarkan dia untuk ni. Sama ada kita nak dia ke depan ke ataupun dia reverse ke tulang pada masing-masing. So, okay, saya nak buat ni. Okay, close. So, memang akan ada kat bawah ni lah. So, okay, kita dah ada design ni. Okay, kalau kita nak letak webcam kita dekat sini. Contoh kita nak keluar muka kita lah dekat sini menggunakan webcam, boleh ke add pergi video capture. So, click the video capture. Okay, pilih webcam yang mana. Masing-masing webcam apa yang digunakan lah. Okay, dalam case ni saya tak buka lah webcam saya. Okay. Kita nak guna webcam. So, okay, selesai yang di OBS. Sekarang kita nak pergi ke Google Meet kita. Macam mana kita nak transfer
virtual background ni ataupun OBS ni ke dalam kita punya Google Meet. So di OBS kita kena pastikan nampak tak control ni ada start streaming, start recording, start virtual camera apa semua kan. So pastikan virtual camera kita tu start. Okay, kita kena klik start. Pastikan dia keluar stop lah kat sini. Walaupun dia keluar stop, sebenarnya kita dah start kan kita punya virtual camera kita tu. Cuma dia tak appear lagi dekat kita punya Google Meet. So bila kita dah pergi Google Meet, ada nampak kita ni kan, logo kita tu, pergi setting, pergi video. Macam saya memang saya dah ke OBS camera lah, tapi untuk yang lain mungkin dia sebenarnya di sini contoh kan, akan dapat webcam masing-masing lah. So okay, so kita akan tukar pergi OBS camera. Pergi OBS camera, pastikan video ni OBS video camera. Okay, kenapa tak dua lagi? Sebab kita tak buka kita punya camera. Okay, once kita buka, then keluarlah apa yang dekat OBS ni, keluarlah dekat kita punya Google Meet. So, contoh saya nak guna image yang lain. Image yang ni. So, dia akan berubah juga di Google Meet. So, kalau tak nak, just tutup je. Ingat ya, untuk di OBS yang ni kena startkan dulu virtual camera, barulah dia transfer ke Google Meet. So senang je. Lepas ni taklah video conference kita sendu macam kita gunakan background yang setiada je kan. So tak ada pilihan. So bila kita dah boleh tukar dekat kita punya OBS, so kita punya design tu tak akan sama lah dengan orang lain. So thank you. Sampai jumpa. Bye.